Halo selamat sore pemirsa apa kabar Anda di hari Senin di tanggal 29 Juni 2020 kembali hadir dalam suara Parlemen Petang bersama saya Uki Abdul dan seperti biasa kami akan menghadirkan informasi seputar dinamika dan juga aktivitas kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kalau misalnya Anda tadi sudah menyaksikan acara uh, langsung kami terkait dengan beberapa uh, rapat kerja antara DPR RI dengan sejumlah mitra kerjanya, dan kali ini kami akan menghadirkan informasi kepada Anda terkait dengan bagaimana tajuk ataupun juga topik utama terkait dengan menyoroti lembahnya serapan anggaran di kementerian. Tapi nanti kita akan membahasnya bersama dengan anggota DPR RI. Tapi sebelumnya, kami akan masuk dalam headline media online. Tapi jangan kemana-mana. Headline media online kita awali dari detik.com ini terkait dengan berseragam sekolah. Ortu berdua Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan tuntut batalkan PPDB DKI 2020. Sejumlah orang tua atau uh, sejumlah sejumlah orang tua murid melakukan aksi unjuk rasa terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Jakarta di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menuntut penghapusan syarat usia dalam semua jalur seleksi PPDB dalam aksi tersebut para e, orang tua murid terlihat menggunakan masker guna menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah aparat kepolisian pun juga telah siap berjaga di depan gerbang Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Sementara itu koordinator lapangan Forum Relawan PPDB Jakarta Timur, Rudi, menjelaskan aksi ini guna menyuarakan siswa yang stres akibat gagal PPDB. Menurutnya, syarat usia masih menjadi syarat utama dalam PPDB DKI 2020. Selain itu, tampak orang tua yang melakukan aksi juga membawa berbagai macam banner. Beberapa banner tersebut bertuliskan "Batalkan PPDB" berdasarkan umur. Ini diskriminasi dinilai tidak dihargai dan juga batalkan PPDB. DKI 2020. Seperti kita ketahui bahwa penerimaan peserta didik baru di tahun 2020 ini selalu menyebabkan sejumlah masalah. Kali ini terkait dengan bagaimana syarat usia yang juga sudah ditetapkan oleh Menterian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Kita beralih ke kompas.com, ini 18 ton limbah medis penanganan COVID-19 Riau dimusnahkan. Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliana Nazir menyampaikan Sejak pandemi COVID-19 di Provinsi Riau dari Maret hingga Mei 2020, sampah medis bekas penggunaan penanganan pasien di seluruh kabupaten dan juga kota telah ditangani. Secara baik di artikel ini telah tayang di kompas.com, aslinya ini terkait dengan bagaimana Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Provinsi Riau, M. Murad, menyatakan limbah infeksius yang telah dimusnahkan selama pandemi COVID-19 sebanyak 18 ton. Berdasarkan hitungan pihaknya untuk limbah infeksius dari 48 rumah sakit rujukan COVID-19 di mengalami peningkatan yang signifikan. Dari limbah infeksius ya termasuk limbah B3 ini menurut dia peningkatannya tidak hanya berasal dari rumah sakit saja. Akan nah, tetapi juga dari masker sekali pakai yang digunakan oleh masyarakat. Dan kita beralih ke cnnnews.com ini Jokowi jengkel ekonomi tumbuh minus menteri kok biasa saja. Ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi heran dengan kerja menterinya yang dinilainya masih biasa-biasa saja di tengah kondisi luar biasa atau pandemi virus COVID-19. Padahal Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan ekonomi global minus 5,2 persen tahun ini. Tak hanya itu, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD juga memprediksi ekonomi global bisa minus lebih dari 5 persen. Tepatnya, ekonomi dunia diproyeksi terkontraksi hingga 6 hingga 7,6 persen. Ia mengingatkan jajarannya agar bekerja secara luar biasa dalam menghadapi dampak dari penyebaran virus COVID-19. Jangan sampai, kata Jokowi, situasi ini dianggap sebagai hal yang normal. Jokowi menyatakan masih banyak dari pembantunya dalam tanda kutip ia menganggap situasi sekarang sebagai hal yang biasa-biasa saja atau normal. Padahal lembaga internasional sudah memproyeksi ekonomi dunia terkontraksi hebat pada tahun ini. Dan ia juga mengingatkan menterinya agar tidak menggunakan hal-hal standar dalam situasi krisis seperti sekarang. Bahkan Jokowi mengaku siap segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu jika memang dibutuhkan. Ini terkait dengan bagaimana uh, harapan dari Presiden kita terhadap para pembantunya dalam hal ini, menteri-menterinya untuk bisa bekerja di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita harapkan sekali lagi bahwa pandemi COVID-19 dan juga bagaimana ini para pasien positif COVID-19 ini bisa segera berkurang dan kita harapkan bahwa juga seluruh tenaga medis kita dalam keadaan sehat dan juga bisa kembali uh, melakukan aktivitas dengan normal. Dan pemirsa nanti kami akan kembali terkait dengan topik utama. Pastikan anda jangan kemana-mana, tetap saksikan suara parlemen petang. Komisi 10 DPR RI mendorong dinas pendidikan memperjelas syarat-syarat pada sistem zonasi dan kuota umur yang diberlakukan pada proses penerimaan peserta didik baru sehingga dapat melakukan pendaftaran dengan tertib dan sesuai syarat yang berlaku. Ditemui saat rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemenpora di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 10 DPR Rian Firmansyah berharap Dinas Pendidikan dapat mengolah kembali kriteria dan syarat yang diberlakukan pada proses penerimaan peserta didik baru dan menjelaskan acuan yang diterapkan pada persyaratan tersebut sehingga dapat menghindari peraturan yang membingungkan calon peserta didik. Terkait dengan PPDB tentunya banyak regulasi juga yang harus di, di, di apa, diolah kembali karena kriteria-kriteria yang terkesal, kalau misalkan dalam undang-undang itu terkesan pasal-pasal karet tentunya itu harus mungkin diperjelas ya terkait dengan zonasi juga banyak sebenarnya kalaupun toh memang ada keluasan gitu kan ya dan lain semacamnya gitu kan terkait dengan usia juga gitu kan harus benar-benar dilihat parameternya seperti apa dan acuannya seperti apa gitu. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa berharap pemerintah daerah dan dinas pendidikan dapat memprioritaskan peserta didik yang sudah mencapai batas umur sehingga dapat segera melanjutkan kegiatan sekolahnya rata-rata lama beranak lama anak Indonesia bersekolah itu kan 8,4 tahun artinya nggak sampai kelas 3 SMP sehingga mungkin ada yang misalnya putus sekolah ya, perlu tetap ada diberikan uh, alokasi kuota untuk anak-anak yang uh, tadi gitu artinya bisa jadi dia ya terputus karena kemarin ada masalah sekolah terus kemudian bisa jadi karena sakitnya panjang Ferdian dan Dwi TVR Parlemen melaporkan Terima kasih Anda masih menyaksikan suara Parlemen Petang. Kali ini saya tidak sendirian, tapi sudah hadir anggota DPR RI Ibu Anggia Ermarini, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Jawa Timur 6. 6. Ya. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah baik ya Bu. Baik, kalau sehat. Bisa sebelumnya uh, sebelum kita bahas kalau dapil di Jatim 6 sejauh ini Jat, bagaimana terkait mm, perkembangan Covid-19? Ya, ada beberapa yang merah seperti mm -hmm. Kabupaten Kediri itu mm -hmm. merah. Mm -hmm. Tapi kalau uh, Blitar tidak uh, Tulungagung juga merah. Uh, ini menjadi tantangan bagi kita ya, mm -hmm. bagi kami terutama mm -hmm. uh, untuk me memberikan informasi dan juga uh, apa pelayanan kita di Komisi 9, kita hampir hmm. saya juga uh, kita membantu mereka teman-teman di sana itu tidak hanya sembako sembako ya banyak karena. Tapi jauh ini lancar itu bantuan lancar. Itu, ya, baik dari pemerintah pusat maupun juga ya. pemerintah hmm. daerah. Lancar. lancar so far sih bagus. Berharap ya. segera uh, berpindah dari zona sekarang sudah merah. merah ya, bu? sekarang udah merah. Hmm. Hmm. Bisa Tapi jadi, segera betul. melanda bisa jadi zona ya. hijau. Udah merah. Kita masuk langsung masuk terkait dengan bagaimana nih Bu uh, tanggapan ibu soal masih lemahnya penyerapan anggaran di kementerian. Nah, ini juga sudah diingatkan oleh presiden, presiden kita ya. terkait dengan uh -huh. uh, rapat uh, rapat kerja rapat kerja sudah dan ya. sudah viral sekali ya. Kalau bisa, ibu sendiri melihatnya gimana jadi uh, menurut saya karena gini uh, di, di birokrasi itu kadang mm -hmm. uh, aturan yang dia pakai itu menyulitkan diri sendiri okay. jadi uh, harusnya tidak perlu berbelit-belit tidak mm -hmm. perlu panjang sekali birokrasinya mm -hmm. diperpendek saja seperlunya saja mm -hmm. lalu kemudian segera Contoh misalnya tentang uh, insentif untuk tenaga kesehatan, kan sebenarnya hmm. mereka sudah kerja semuanya, mereka sudah kerja, laporan juga uh, apa? Kalau dalam bahasanya teman-teman kan laporannya belum masuk, tetapi kan orangnya jelas nih, yang mana si Fatima, si Andreas, si ini kan sudah ada nih ya, yang ya. bekerja, ini hmm. namanya sudah ada, kenapa enggak itu segera di laporkan lalu kemudian mendapatkan insentif ini kan salah satu contoh yang kemarin juga disebutkan oleh uh, Pak Presiden itu hmm. jadi uh, insentif untuk tenaga kesehatan pun juga sampai hari ini hmm. belum belum pada cair gitu padahal mereka udah bekerja keras gitu loh jadi birokrasi ini yang kemudian uh, terlalu panjang itu hmm. pertama lalu hmm. kedua tidak ada uh, ini tadi yang tadi disebutkan uh, di beberapa media tadi ya. Hmm. Tidak ada presiden juga meng-highlight itu. Tidak ada upaya bahwa ini adalah sesuatu yang extraordinary. <laughs> Jadi butuh orang yang memang bekerjanya lebih lagi. Hmm. Butuh orang gila kalau misalnya. Butuh orang gila untuk menjawab semua permasalahan yang sekarang ada hmm. gitu. Jadi tidak bisa standar-standar aja kemarin nggak covid begini lalu kemudian ini kita kena pandemi hanya begitu-begitu saja tidak akan terjawab. Jadi kita meminta semua pihak lah DPR juga misalnya kita juga rapat juga sampai malam-malam banget gitu loh hmm. untuk bisa memberikan apa uh, solusi mencari solusi kita berharap juga birokrasi seperti itu juga jadi mengapa hmm. me, ya mengkonsentrasikan kemudian mencurahkan semua potensi semua uh, sumber daya yang ada untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan ini harapannya kan masih sedikit sekali kalau Oke. di Kementerian Kesehatan juga. Gitu. Kalau misalnya membahas terkait dengan tadi ibu Nyit, yang menyebutkan hmm. balik lagi ke soal birokrasi sebenarnya hmm. kalau misal pun. Uh, Pidato yang sudah disampaikan oleh Presiden pada saat 17 Agustus tahun lalu itu menyebutkan terkait dengan perampingan sejumlah birokrasi hmm. organisasi oh, iya, ya. Seperti itu oh, ya Bu iya, itu iya, sangat terang-terang iya. sekali. Tapi sejauh ini Ibu melihat berarti apa belum yang sebenarnya ada. disampaikan oleh pidato Presiden belum diterapkan secara maksimal bahkan belum, belum, belum. diimplementasikan dengan baik seperti itu ya Bu ya. Belum dimaksimalkan. Jadi masih ada kegiatan-kegiatan yang masih copy paste. Oke. Okay. Jadi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ya itu-itu saja gitu. Copy-paste dari tahun 2019, tahun selamnya, gitu loh. padahal sekarang sudah kondisinya masa pandemi begitu. sudah berbeda sejauh itu. Ibu. Pertama, kita kondisinya yang jelas kan sedang pandemi tetapi hmm. itu pertama. Lalu kedua, kalau kita mau begitu-begitu saja yang hasilnya akan begitu-begitu saja. Ya, padahal ya. kita menginginkan uh, hasil yang lebih tinggi hmm. lagi. Apalagi kita konsentrasi di peningkatan SDM misalnya hmm. kayak gitu. Tapi, tapi kalau tidak ada disertai dengan Uh, apa uh, lompatan lompatan yang berarti dalam pendekatan intervensi kepada masyarakat ya sama aja, sama aja ini barusan kita juga habis rapat dengan uh, di Banggar nih, mm. kita juga oh, mau hampir semuanya ya begitu begitu saja harusnya ada evaluasi hampir di seluruh rata di seluruh kementerian di seluruh kementerian. kementerian kita kan dengan Bapak Penas tadi ya, mm. dengan Bapak Penas dengan berbagai macam mm. eh, berbagai uh, program prioritas nasional itu juga masih begitu begitu saja jadi perlu ada Eh, uh, apa ya lompatan yang harus berani melompat? Dan itu tadi, kalau tentang lemahnya, uh, lemahnya penyerapan itu tentang birokrasi harus dipangkas, harus disederhanakan. Oke, kita mau bikin permen cash, kayaknya ya teman-teman dari Kementerian Kesehatan atau hmm. di kementerian yang lainnya. Misalnya hmm. seperti itu, berapa lama kita bikin itu? jangan-jangan okay. butuh tiga bulan lagi. Sekarang baru mulai nih, tiga bulan lagi selesai deh. 2020-nya okay. gitu, itu perlu dicermati dan saya yakin bisa kok Presiden sudah memberikan arahan, mm -hmm. jadi tinggal di, diturunkan saja gitu menurut saya. Gitu. Sebenarnya sudah ada kemauan dari Presiden, sudah ya. ada mandat dari Presiden, <laughs> tapi bagaimana kemampuan ataupun juga kemauan dari para Kementerian, baik mm -hmm. hal ini adalah pemimpinnya, adalah Menteri-menteri itu -menteri sendiri. Mm -hmm. Dampaknya apa sih Bu yang akan terjadi kalau misalnya dalam hal ini lemahnya penyerapan anggaran kita? yang jelas program-programnya program, negara itu kan indikator ya hmm. penyerapan anggaran itu kan indikator hmm. program yang berjalan untuk masyarakat hmm. yang dilakukan oleh pemerintah indikatornya kalau dia belum terserap berarti memang dia belum melakukan itu okay. itu pertama artinya apa berarti terancam nih programnya kebutuhan masyarakat apapun itu kesehatan ekonomi bisa jadi tentang pangan dan lain sebagainya itu terancam berarti tidak match tidak okay. ketemu tidak ketemu antara kebutuhan masyarakat dengan yang sudah direncanakan oleh negara. Itu pertama. Lalu yang kedua, uh, kondisi kalau Pak Presiden kan lebih menyoroti tentang bagaimana me apa, uh, ekonomi ekonomi masyarakat ini benar-benar terganggu. Padahal kita kita negara, jadi hmm. ya, negara ini punya kewajiban, punya ya punya kewajiban untuk bisa mendorong kegiatan ekonomi itu terus berjalan. Salah satunya dengan segera me lancarkan semua kebutuhan kebutuhan masyarakat termasuk di uh, serapan anggaran di kementerian-kementerian itu. Gitu. Oke bu, ini sebenarnya presiden juga sudah memberikan anggaran sebesar 75 triliun yeah. untuk bidang kesehatan. Yeah. Uh. Tapi kalau misalnya ini kan tadi ibu menyebutkan kendalanya salah satunya birokrasi ya bu ya. Uh -huh. Sejauh ini yang ibu lihat dari kementerian kesehatan itu sendiri untuk penyerapan anggarannya selain birokrasi, apakah ada hal-hal lain terkait dengan mengapa uh, sampai sesulit itu untuk bisa akhirnya mencairkan apalagi kalau misalnya kita melihat bagaimana yeah. presiden dengan sangat beraninya mengatakan akan memberikan insentif begitu besar mm -hmm. kepada dokter dan mm -hmm. juga tenaga medis mm -hmm. lainnya mm -hmm. tapi ternyata dalam kenyataannya banyak tenaga medis belum sendok, belum mendapatkan uh, spesial pun seperti itu mungkin ataupun juga anggarannya baru berapa miliar yang keluar dari anggaran yang satu. Iya, yeah, masih 1, sekian mm. dari 75. Nah, tetapi memang kalau untuk kasus COVID ini hmm. dari 75 ini kan tidak uh, tidak hanya Kementerian Kesehatan Banyak hmm. ya itu kan hmm. untuk kesehatan memang okay. kan Untuk kesehatan dan ini koordinasi antara KL ini perlu okay. Perlu ada koordinasi yang hmm. efektif Jadi kan misalnya ada rumah sakit uh, darurat hmm. lalu kemudian yang lain semuanya Ini perlu ada gugus tugas misalnya seperti itu Nah ini perlu ada koordinasi yang yang efektif yang tidak perlu berbelit-belit tapi ujung-ujungnya itu jadi yang efektif tapi nendang itu loh jadi tidak perlu uh, tidak perlu ada birokrasi yang mempersulit uh, pencairan itu pencarian dana uh, untuk uh, terutama untuk kasus covid itu saya pikir itu jadi uh, memang yang paling yang paling apa ada ada unsur ada unsur kehati-hatian juga mm -hmm. dari para birokrasi ini dalam uh, mencairkan dalam mencairkan anggaran mm -hmm. gitu ya. Jadi mm -hmm. karena ini adalah extraordinary uh, apa uh, situasi yang berbeda. Mm -hmm. Jadi jadi agak harus uh, keluar dari kebiasaannya mm -hmm. lalu kemudian ada kekhawatiran untuk tidak bisa untuk tidak sesuai atau tidak proper dengan aturan. Jadi ada ke, unsur kehati-hatian yang yang sangat mm -hmm. gitu, yang sangat ini ini kalau analisa saya ya. Ini yang kemudian justru menghambat untuk uh, untuk uh, pencairan dan untuk kebutuhan masyarakat. Gitu. Oke, Bu Anggi, kita tahan dulu. Nanti kita masih akan lanjutkan pembicaraan ini. Pemirsa pastikan anda tetap saksikan suara parlemen petang. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah dan Pertamina mengkaji kembali wacana penghapusan BBM subsidi jenis premium dan Pertalite dari pasaran. Pengalihan subsidi BBM harus tetap menyejahterakan masyarakat. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri SDM di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Ramson Siagian mengatakan, premium diadakan untuk penggunaan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Jika premium dihilangkan, bisa menimbulkan masalah, mengingat dampak pandemi COVID-19 di Indonesia terus meluas, terutama pada sektor ekonomi. Kebijakan subsidi harus melalui pertimbangan agar tepat sasaran dan tidak memberatkan BUMN jangan e, meminimalisir ketersediaan Pertalite dan Premium apalagi Pertalite sebenarnya e, sudah cukup harganya sudah kayak ekonomian juga ya. Kalau e, nanti semua harus setara pertama itu terlalu tinggi buat e, masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono menambahkan, Pertamina harus melakukan kajian mendalam terkait pengalihan BBM subsidi agar keputusan yang diambil tidak memberatkan masyarakat dan tepat sasaran. Ya kita kita saya pikir akan ada rapat dengar pendapat kita akan apa sampaikan untuk apa itu menanyakan langsung gitu perihal rencana itu apakah betul apa menyangkut tentang undang-undang lingkungan hidup apakah karena juga selama ini program-program yang satu harga akhirnya memberikan dampak apa hutang atau kerugian yang luar biasa. Nah, ini kan hitung-hitungan manajemennya, bagaimana Amita dan Teddy TVR parlemen melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan suara Parlemen Petang dan masih bersama dengan Syoki Abdul. Ibu Anggia, kalau misalnya melihat hmm. sejauh ini sudah memasuki bulan Juni dan juga pandemi COVID-19 sudah kurang lebih 3 hingga 4 Juni bulan. Juni tinggal dua 1 lagi lah. Iya, besok lagi. udah terakhir. Ya. Ini bagaimana melihat baru 45 persen anggaran hmm. yang uh, diserap. Uh, kalau misalnya Ibu melihat sejauh ini, apa yang mesti dilakukan dalam hal ini Komisi 9 bermitra kerja dengan Kementerian Kesehatan? Apa yang harus didorong Ibu? 45% itu yang paling banyak sekjenan loh Mas. Oke. Okay. Yang untuk program-program masyarakat itu belum loh. Hanya 15% dan sekian persen. Jadi masih jauh banget. Masih jauh. Masih jauh banget. Masih jauh banget. Padahal normalnya harusnya sudah sudah memasuki Juni sudah berapa persen ya Bu? Paling tidak 50, 50% mm -hmm. atau ya oke okay okelah 50 mm -hmm. atau 60% karena bulan-bulan akhir kan tinggal selesai tinggal pelaporan-pelaporan okay. gitu. Nah, oh, tadi pertanyaan apa ya? Uh, kalau misalnya tadi 45 persen, apa yang mesti didorong oh, oleh okay. Komisi 9, Bu? Ya, uh, jadi uh, yang yang jelas itu tadi. Jadi harus melihat prioritas, lalu hmm. kemudian apa yang harus dilakukan, hal-hal hmm. uh, yang tidak perlu pangkas saja semua. Oke. Okay. Misalnya ada pertemuan-pertemuan apa harus dipangkas semua dan tidak tidak perlu me, me, apa ya? Me, um, Me khawatir yang berlebihan hmm. gitu, khawatir yang berlebihan. Oke okay, tuh patuh apa ikutin aturan, tetapi aturan itu kan yang kita bikin sendiri, hmm. kementerian yang bikin sendiri. Jadi bikin aturan ini uh, masukan terutama untuk 2021 terutama ya. Aturan yang kita pakai itu bagaimana mempermudah kita untuk bisa menjalankan program itu dengan proper dengan sebaik-baiknya. Okay. Kita udah berkali-kali rapat nih dengan, uh, dengan kementerian kesehatan, dengan kementerian yang lain, dengan KL yang lain juga. Mm. Uh, memang banyak hal yang memang harus diperbarui. Jadi okay. udah berkali-kali dengan kementerian kesehatan. Ini sekarang lagi raker juga. Mm -hmm. Itu sudah tiga kali karena memang tidak ada, tidak ada uh, apa presentasi yang proper ya, hanya begitu-begitu saja nggak ada lompatan baru, nggak ada strategi baru, nggak ada pendekatan baru, apalagi kita sedang pandemi. Mm -hmm. uh, jadi uh, tidak ada uh, apa sesuatu yang bisa kita ambil, kita mm -hmm. menjadi strategi pengejotan apa namanya, strategi akselerasi untuk untuk uh, penyerapan anggaran itu nggak ada. Jadi yang kita dorong adalah gimana mereka kembali kepada uh, apa uh, kl-nya hmm. lalu kemudian mengurai kembali lalu yang praktis dan bisa dilakukan tidak perlu yang bertele-tele aja gitu. Tapi kalau misalnya uh, ini melihatnya, Ibu kan uh, menyatakan bahwa sebenarnya belum ada sesuatu yang baru, belum ada inovasi-inovasi uh, baru dari Kementerian ataupun juga lembaga lain dalam hal ini yang uh, bermitra dengan Komisi 9 oh. DPR RI. Kalau misalnya seperti itu berarti kan ini prakteknya juga sudah bukan kali ini saja ataupun juga bukan dalam hal ini bukan Menteri ini saja seperti itu, Bu ya. Iya. Ya, Apa ya. yang mesti dilakukan dalam hal ini untuk akhirnya bisa merubah semua itu seperti misalnya membuat sesuatu inovasi-inovasi baru untuk akhirnya membuat Kebijakan ataupun juga hal-hal uh, itu menjadi lebih praktis, dan akhirnya bisa lebih mudah dan tersalurkan kepada masyarakat. Kebijakan dari menterinya untuk mengarahkan kepada semua eselonnya, untuk mm -hmm. melakukan, untuk memangkas hal-hal yang tidak perlu, mm -hmm. yang efektif, yang langsung uh, manfaatnya itu kepada masyarakat, itu yang paling penting. Jadi, uh, birokrasi juga dilihat, lalu kemudian direview ulang, yang tidak perlu nggak usah. Mm -hmm nggak terlalu nggak usah terlalu panjang-panjang. Jadi birokrasi itu sebenarnya kalau ada temuan dari BPK misalnya itu karena kan disesuaikan dengan aturan. Okay. Kalau aturan yang kita pakai kan gini, BPK mau ngecek kalau misalnya ada temuan itu karena tidak sesuai dengan aturan. Uhum. Sedangkan aturan itu yang bikin mereka sendiri juga. Okay. Nah disinilah tantangannya. Ya nggak boleh nggak boleh santai-santai. Memang harus bekerja keras. Kalau biasanya kerjanya kerjanya kalau birokrasi kan paling kerjanya 6 jam, 8 jam kan. Ayo kerja lagi lebih banyak lagi hmm. untuk bisa menjawab ini. Supaya nanti ke depan kalau sudah tertata sistemnya, itu hmm. nanti ke depan juga akan lebih lebih ini, lebih apa? lebih fluent gitu loh. Karena karena kebiasaan hanya copy paste itu sedih banget gitu loh Ini begitu. Terus Bu, kalau misalnya melihat uh, sejauh ini apa mungkin uh, harapan Ibu terkait hmm. dengan uh, sudah memasuki di pertengahan tahun 2020 dan juga pastinya nih pandemi Covid-19 masih berlangsung, hmm. harapannya terkait dengan kementerian maupun juga lembaga yang sejauh ini masih uh, jalannya masih biasa saja belum ada ekstra atau juga luar biasa dalam uh, kegiatan ataupun juga pengerjaan anggaran ini, Bu. Pertama ya Uh, konsentrasi untuk uh, respon terhadap COVID-19 mm -hmm. tidak boleh berhenti. Karena ini masih menjadi ancaman bagi yep. kita. Ancaman ini tidak hanya kesehatan, tetapi juga ancaman kemanusiaan. Mm -hmm. gitu. Jadi ini tetap menjadi prioritas untuk uh, merespon COVID-19, untuk pandemi, karena kita situasinya dalam pandemi. Mm -hmm. Yang kedepan adalah uh, uh, apa uh, pasca pandemi pasti butuh cara-cara kerja yang berbeda. Okay cara-cara kerja yang uh, yang di luar kebiasaan di luar kebiasaan yang sedikit gila gitu sedikit hmm. gila dan saya yakin uh, semua punya resource yang cukup cuma kita mau apa enggak gitu kita mau apa enggak untuk mencurahkan resource kita untuk hmm. menggali pendekatan yang paling tepat hmm. program yang paling tepat untuk masyarakat tidak bisa banyak penelitian penelitian yang sudah dilakukan itu silakan di dirangkum hmm. untuk bisa memberikan uh, intervensi yang tepat nih untuk masyarakat gitu. Jadi tidak jangan hanya yang kemarin begini sekarang begini rutinitas itu nggak ada soul-nya, enggak ada rohnya dan itu enggak berefek gitu loh. Ya begitu begitu aja standar standar aja kalau bahasa Jawanya itu ngelundung aja udah kayak pokok urip gitu. Jangan begitu. Oke. Okay. Ya, apalagi nih, saya mau nambahin. Aha. Ini kan kenaikan kehamilan kan tinggi. Mm -hmm. Jadi karena pandemi Covid-19 kan nah, tinggi. Ya, tinggi. <laughs> nah, itu yang jawab kita nih Aha. semuanya. Kita semua lah anggota DPR, pemerintah semuanya sampaikan juga untuk bisa memberikan layanan yang paling tepat supaya anak-anaknya itu nanti nggak stunting okay. supaya anak-anaknya itu, itu sehat itu masalah yang sering dihadapi di Komisi <laughs> 9 ya Bu ya terkait <laughs> <kaya> dengan stunting <laughs> ya. Ibu mungkin optimis tapi nggak Bu, terkait dengan bagaimana penyerapan anggaran nanti di akhir 2020 sesuai dengan yang diharapkan oleh Komisi 9 bahkan mencapai yang diharapkan tidaknya ah, tidak mencapai satu okay. uh, kalau berharap ya pasti nggak boleh putus asa ya okay. tidak boleh putus asa kita, kita masih punya 6 bulan mm -hmm. ya kita masih punya 6 bulan ayo bekerja ayo mm -hmm. bekerja yang lebih lagi yang extraordinary mm -hmm. yang uh, lebih kuat lagi lebih keras lagi dan kalau kita asal ada Niat dan uh, apa namanya keinginan yang tinggi untuk bekerja lebih kuat pasti bisa. Pasti bisa gitu meskipun sebenarnya juga agak berat 6, 6 bulan dengan sekian persen itu. Masih banyak yang harus dilakukan, tetapi nggak boleh putus asa, Mas. Okay. Tetap, tetap harus berharap. Tetap harus berharap dan kita juga, tunggu, uh, kita sebagai masyarakat juga tunggu nih hasil kerja dari DPR yeah. dalam hal di Komisi sembilan, Ibu yeah. Anggia untuk terus mengawasi, yeah. mengintervensi seluruh kementerian dan juga lembaga yang ada di Komisi sembilan untuk terus bekerja yeah. ekstra luar biasa. Terima untuk uh, kemanfaatan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Ibu Wadidah ya, Marimi, Anggota Komisi 9 DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Jawa Timur 6. Dan bisa demikianlah suara Parlemen Petang edisi hari ini. Saya Uki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.